Bahkan beberapa warga mengambil sumber air dari sini. Ini pipa-pipa air yang dialirkan untuk ke arah warga. Yang luar biasa ya, yang besar kan di arah lagi. Tapi masuk dari sana, arah sana. Ini bagus sekali. Itu kita harus pakai sender besar. Kondisi di dalam gua sangat bagus sekali, penuh dengan stalaktit dan stalagmit. Sumber air dari dalam sana. Nah, ini muter-muter dari sini. Ini besarnya. Iya, dibandingkan kalau biasanya kalau kita muter-muter ini sebesar itu orang biasa akan mengalami kipu. Jadi ini besarnya ada. Air pun sangat jernih dan sangat segar, dingin. Sangat bagus sekali. Kita ke arah sebelahnya. Masih ada orang kok ibu di situ? Oh, sendiri ada lagi. Oke ibu, terima kasih. Wih, terlalu bagus. Ini cerukan ruang kedua yang biasa digunakan untuk mandi dan mencuci. Kemungkinan ini masih dalam lagi, cuma terkena longsoran tanah, jadi mungkin di daerah situ terpendam. Di sini juga ada lubang-lubang apa ini? Dan kira-kira lebih dari 5 meteran nih. Masuk dari sini. Tembus ke dalam sana. Ini kan hanya kecil di bagian luar saja. Jadi yeah. Sama tuh condok masuk ke dalam sana. Terus. Oh, ke arah sana. Oh iya. Yang tadi. Masuk di dalam sana. Masuk di tembus sebelah. Iya, dia di ada tonok-tonok sampai di dalam sana terluas saja. Oh, itu harus pakai ini apa? Ini banyak lubang-lubang alam. Center kepala. Center kepala besar itu. Ya, deh. Biasanya musim kemarau kan yang di sini dia biasa datang air untuk keluar di kiram ya. Ini sekali lubang-lubang ke arah atas. Ya. Kurang tahu ini fungsinya apa. Itu di tengah. Keren. Bisa buat tampung di sini itu aja. Kakak kalau sendiri ke sini sendiri tahu. Salah satu gua keren yang ada di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Semoga kita semua sama-sama menjaga agar tetap bisa dinikmati oleh anak cucu kita. Suasana dari luar
Video nanti masuk YouTube saya. Sangat bagus. Terima kasih.